Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Rustam dari Greenhouse Omah Melon Bule Indah yang tepatnya juga di Desa Bule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Sebenarnya nama itu juga kalau kita hubung-hubungkan bahwa selama ini bertani itu kotor, tapi kita coba mengajak petani-petani muda, petani-petani yang mau melangkah lebih maju. Jadi bertani itu bagaikan dari keindahan itu. Nah, makanya bahwa bertani itu indah. Jadi ada estetika yang kita garap di sini. Jadi bukan cuma sekedar kita nanam tumbuh, itu bukan. Jadi nanti proses keindahan itu akan terlihat di saat mau panen. Nah, dari sini nanti kita coba ada art di situ. Belajar ya, belajar-belajar ada nilai-nilai seni yang dikeluarkan dari pertanian itu sendiri. Nah, menurut saya seperti itu sih. Harapannya seperti itu. Cuma kita sekarang masih belajar bertani aja dulu. Kalau sistem yang aku ambil ya, pertanian menurut saya ini pertanian modern. Jadi sistem hidroponik NFT. NFT itu artinya nutrien film teknik itu ya. Kita pelajari dengan media air. Hidroponik kan jelas air ya, jelas air. Air yang kita aplikasikan pakai talang, itu sebagian pakai talang, sebagian juga pakai paralon. Kalau mau tanya efisien mana, ya ternyata cuma dari sisi pembersihan aja. Dan dua-duanya begitu pengalaman kita satu tahun ini, hampir satu tahun, kurang satu bulanan lah, antara talang dengan paralon, ya mirip-mirip baik. Jadi kesusahannya bisa ditangani. Kesusahan apa? Cuma kesusahan nyuci aja, pembersihan. Sistem yang kita pakai seperti itu. Jadi gini, kita pertama konsepnya pakai surya panel. Ternyata dengan teknik yang kita punya, per greenhouse 700 populasi dibagi 3 tandon, surya panel kita yang punya itu cuma 200. Itu nggak memenuhi. Akhirnya mati. Terus akhirnya berubah ya sekarang. Alhamdulillah kita disupport teman-teman PLN. Akhirnya masalah itu sudah terselesaikan. Memang basicnya dari bertani sistem hidroponik NFT tetap listrik. Biarpun aki bisa, diesel juga bisa kalau mau nyalain diesel. Dan yang perlu dipahami dari sistem yang saya punya, ada kalanya malam itu mati. Artinya listrik yang kita untuk memutar pompa itu nggak kita jalani. Tapi ada kalanya kita di saat besar harus dinyalakan biar cepat pembesarannya. Memang kita matiin kalau malam. Di saat umur-umur 15 sampai 25 itu memang kita matiin. Setelah itu, setelah nyerbuk selesai sampai pembesaran kita nyalain. Setelah pembesaran juga beberapa kali kita matiin. Jadi nggak selamanya hidup terus enggak listrik itu. Kalau kita rata-rata nanem sweet honey ya, atau sweet net atau golden, rata-rata ya golden sama sweet net itu, sweet net sama honey itu aja, karena teman-teman yang ya yang penggemar melon itu sarannya seperti itu ya, kita ikuti aja. Kalau aku nanem itu sharing pasar, selalu saya ajak bicara. Jadi pasar ini bisa dibilang kalau orang di perdagangan, pembeli adalah raja. Nah, ini kita berkonsep pembeli, ayo tak aja bicara. Jadi ada hal-hal yang harus aku nego, pembeli seneng, aku pun seneng. Jadi ada titik temu tentang pertanian, bahwa kalau pembeli tidak kita penuhi, kan buat apa kita bekerja kan gitu. Nah, jadi asiknya di situ. Teman-teman yang penggemar melon, mintanya ini, Pak Nanduro ini, jenis-jenis golden yang ini, atau ada sweet net Pak, ya tetap kita penuhi. Jadi kita penuhi. Jadi istilahnya karena proses produksi tadi, jadi kita ngikuti. Dan teman-teman yang alhamdulillah selama proses kita nanam, awal-awal memang ya ada risau, galau, piye carane ngedoli. Karena kita berkonsep kita akan jual sendiri, belajar lah jual sendiri. Jadi pertama kali panen kita bawa pulang di ruang tamu, ruang keluarga gitu.
berpeti-peti piye iki carane ngedol. Akhirnya karena ya is dunia sosmed, coba kita belajar di situ. Kita juga awalnya bingung karena ini melon premium dan harganya kalau di sekitar sini juga dibilang mahal. Selain mahal, banyak tantangannya di desa itu. Tantangannya itu kita nggak cuma sekedar menjual. Terkadang banyak orang melonnya larang-larang. Sini pinggir-pinggir itu murah. Dari sini akhirnya tertantang bagaimana kita bisa menjual. Tim marketing Mbak Noni itu coba mengupload info bahwa kita punya melon premium harga 25.000 waktu itu. Alhamdulillah teman-teman, ya kita support, terima kasih pada teman-teman yang awalnya mensupport kita. Mau satu atau dua atau tiga itu enggak masalah. Ternyata begitu disuruh mentik sendiri luar biasa. Saya apresiasi terhadap peradaban. Ternyata orang-orang Indonesia ini, orang-orang di sekitar saya ini juga tinggi peradabannya. Yang tadinya cuma sekilas saya memandang sebelah mata tentang melon premium. Begitu masuk itu bilangnya dua, tapi keluar bawa tiga, keluar bawa lima. Jadi panen pertama saya satu minggu habis. Panen kedua alhamdulillah juga satu mingguan. Setelah itu turun sampai sekarang ini kita nggak buka PO. Justru orang sudah balik bertanya, Mbak kapan panen? Sekarang seperti itu, dengan kondisi satu tahun ya. Luas per greenhouse itu saya 11x22. Per greenhouse itu sekitar 680 populasi. Dan itu setiap mau panen segitu sih bagi-bagi. Makanya sekarang ada 4 greenhouse, yang artinya ini untuk memenuhi teman-teman penggemar melon. Gak usah khawatir, tenang saja. Ini per 2 minggu sudah ada yang mau panen. Pasti panen lah. Dalam waktu dekat sudah per 2 minggu. Kalau satu greenhouse 680-an ya. Rata-rata kalau panen ada jenis tertentu yang bisa sampai 7,5 kintal. Ada juga yang 6 kintal. Ada yang 6 kintal itu ada. 6,5. Yes, variatif tergantung jenisnya. Kalau untuk media hidroponik itu kan sistemnya kan air mengalir. Jadi dari tandon kan 200 liter kita angkat dengan pompa ya 105 lah tibanya. Atau lebih besar sebenarnya lebih bagus. Cuma kita masih pakai 105 dengan tingkat kemiringan yes rata-rata 1 meter 1 senti tingkat kemiringan paralon. Media air terus ditaruh di paralon atau di talang. Nah ini sudah lepas dari tanah. Sementara unsur-unsur tanah tidak bisa masuk ke sini. Nah, yang ada kita harus memenuhi semua kebutuhan yang ada yang diperlukan tanaman itu. Kalau nggak terpenuhi ada 16 unsur itu, ya kelihatan nanti jadinya. Sangat-sangat kelihatan. Nah, ini makanya sistem pertanian hidroponik FNT ini sistem smart farming lah. Kita mengamati apa yang dibutuhkan tanaman itu. Awalnya yang pertama ya kita kasih fungi sama insek ya. Terus habis itu tidak boleh orang masuk selama 2 hari biasanya. Habis itu kita sterilisasi lagi, kita semprot lagi media itu, maksudnya talang sama tandon sama jalur-jalur sirkulasi nutrisi itu ya tetap kita bersihkan satu-satu. Karena kita sudah bertani dengan greenhouse, kita memang sadar banget bahwa greenhouse juga nggak bisa memberi 100% terlepas dari hama dan penyakit. Jangan langsung lewis duwe greenhouse gak ada penyakit, jangan. Ya bisa dibilang 60-70 lah. Sisanya masih ada. Nah, dari situ tetap kita juga ada make ya. Saya pakai insek sama fungi itu yang murah-murah aja. 5 hari. Tergantung juga sih. Artinya matinya lebih gampang daripada hamparan. Karena greenhouse saya ini kalau hujan ya ada sedikit tampias. Hari ini hujannya biarpun kita semprot air, yang kita semprot pinggir-pinggir aja cukup gitu loh.
termotivasi bikin greenhouse sistem hidroponik karena anak saya sendiri. Anak saya sendiri perempuan. Sistem hamparan nggak pernah nengok ke lahan ini. Lihat, padahal tanamannya ya tanaman buah semangka dan jarang lihat apa tanaman lombok dan lain-lain. Dengan sistem greenhouse ini, dia mau jalan ke sini. Ada kegiatan yang bisa mereka expose. Ada kegiatan yang mereka jadikan objek untuk ya foto-foto, ngajak temannya. Baru mau ke Tegal, anak saya ini. Ya ini kategori muda, artinya kita nggak maksa. Tapi alhamdulillah mau. Ya kita pun juga gitu. Ya kita sebagai orang tua ya mau nggak mau harus ngikuti teknologi juga.